Al-liha a'la. Yang berikutnya, ya, dari perincian tulang. Al-liha a'la. Al-liha, al-liha maksudnya jenggot. Al-a'la bisa jadi kumis. Berarti tulang sendi yang di atas. Makanya kalau kita sering menguap, antum terlalu lebar nguapnya. Bisa-bisa apa? Tulang sendi antum enggak balik. Habis nguap enggak bisa nutup. Keluar dari sendi, makanya bahaya. Makanya Nabi menganjurkan kalau nguap apa? Ditahan, ditahan bisa di terus bisa ditutup. Ya, jangan ditampakin. Ya. Enam. Maka di antara apa? Sampai setan itu tertawa kalau ada orang membuka mulutnya ketika menguap. Makanya kita harus nyelisih setan biar setan enggak ketawa. Allah paling suka dengan hambanya yang suka membuat benci si setan. Ya. Apa? Tutup. Ya. Tutup mulutnya, kemudian ditahan. Coba dilepas coba bimbingan Nabi coba. Kalau Nabi melarang pasti ada bahayanya. Kalau Nabi menganjurkan pasti ada manfaatnya. Ya. Maka ketika dibuka bisa keluar dari sendi. Gimana cara mengembalikannya? Cara mengembalikannya, antum kalau terjadi kasus kayak gini, antum tutup tangan antum diputar-putar dengan kain, ya, masukkan tulang rahang bawah, tarik tulang rahang bawah. Setelah itu langsung jepret sendiri yang atas. Makanya pakai kain. Kalau enggak, kan antum mana jebakan jebakannya tikus, ya. Nah, brak gigi atas, nutup. Ini bisa patah ini. Nah.